Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan mengupgrade aki Innova 2009 pakai yang 60 ampere. Nah, buat kalian yang penasaran, ikuti terus kelanjutan video ini. So back to what I was saying. Nah, ini dia kendaraannya ya teman-teman. Jadi aslinya aki Innova 2009 ini dia pakainya tipe yang NS40ZL. Jadi aslinya itu ZLS ya, cuman ini karena pakai kondom jadi bikin besar. Nah, buat kalian yang pengen tahu fungsi kondom ini bisa cek di video saya di playlist. Jadi asli Innova itu ini ya teman-teman, kecil dia. Nah, jadi pemilik mobil ini kepingin pakai yang lebih besar, mungkin dia ada kepingin menambah variasi di mobilnya. Nah, ini dia ya teman-teman akinya, aki merek Yuasa, tipenya 55D23L. Nah, aki yang dipakai ini sekarang tuh aki tipe maintenance free. Nah, jadi tipenya itu ini ya teman-teman ya, 55D23L 12 volt 60 ampere. Nah, ini akinya teman-teman. Jadi aki 55D23L ini itu dipakai untuk Innova 2015. Nah, jadi kalau kalian ada lihat Innova yang keluaran 2015, nah tipe 55D23L ini aki bawaan asli mobilnya. Oke, sekarang kita lakukan pemasangan. Lagi ya teman-teman, kalau misalnya masang aki mobil, pastikan kutub positif yang dipasang terlebih dahulu supaya mencegah arus pendek ya. Karena kalau kalian pasang yang negatif dulu, maka kalau misalnya masang yang positif, bodi ini kan negatif ya, takutnya kunci nyenggol ke bodi, itu bikin bahaya. Makanya dianjurkan pasang yang positif terlebih dahulu. Kalau untuk membuka yang negatif terlebih dahulu. Nah, karena asli bawaannya itu kecil, pegangannya ini ya teman-teman. Jadi sekarang ini kalau kita pasang tidak bisa. Jadi ini kita luruskan ya. Bagian yang sebelah sini. Nah, sekarang kita tinggal pasang ya bagian ininya. Nah, jadi tinggal kita sesuaikan sini. Oke ya. Oke, sekarang sudah terpasang sama dengan rapi ya. Ini pastikan lagi kepala akinya tidak goyang. Nah, sekarang kita lakukan starter. Oke, okay. Nah perlu diingat ya teman-teman, ini Innovanya Innova bensin ya teman-teman, bukan Innova solar. Kalau Innova solar akinya lebih gede lagi. Sekarang udah nyala, seperti biasa kita lakukan pengukuran terlebih dahulu. Oke, okay, harusnya juga oke okay ya, normal, tidak ada masalah.
Semua sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita tutup kembali. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Legal Safety dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Karena semakin banyak tahu akan semakin menambah ilmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.